Berikut ini cara untuk mengganti nama hotspot WiFi atau nama perangkat HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengubah, langsung saja berikut ini caranya. Pertama, buka pengaturan. Kalau di Oppo, gulir saja ke bawah. Di sini ada namanya tentang perangkat atau tentang ponsel. Di sini ada nama perangkat. Nah, ketika nama perangkat Anda ditampilkan atau diubah saat menggunakan WiFi Direct atau Bluetooth. Kemudian kalian pilih simpan. Biasanya kalau kita ubah di sini, hotspotnya juga ikut berubah. Tapi kalau tidak berubah, kalian bisa cek di sini. Di bagian koneksi dan berbagi, ada hotspot pribadi. Bisa kalian lihat, nama hotspotnya juga ikut berubah. Kalau kalian ingin mengubahnya di sini juga bisa. Pilih simpan. Dan kalian bisa lihat nama perangkatnya tidak berubah. Itu saja caranya, silakan dicoba.